Di tengah perjalanan sidang kasus kematian Brigadir J, terdapat sosok polisi wanita yang mencuri perhatian. Pasalnya, poluan tersebut selalu mengawal para terdakwa di PN Jakarta Selatan. Poluan itu adalah AKP Sri Mulan, yang merupakan wakil kepala polisi sektor Wakapolsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dilansir Kompas.com, Sri Mulan menjadi salah satu anggota Polri yang ikut menggiring terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J dari mobil tahanan ke ruang sidang, termasuk Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sri Mulan kerap berada di posisi paling depan saat menggiring terdakwa dari mobil tahanan ke ruang tahanan, lalu menuju ruang sidang. Bagi Sri Mulan, momen membawa terdakwa Verdi Sambo adalah waktu yang membuatnya deg-degan. Namun Sri Mulat mengaku harus profesional. Ia tidak membedakan perlakuan kepada setiap terdakwa termasuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kini Sri Mulat bertekad membuat persidangan perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J di PN Jakarta Selatan berjalan aman hingga selesai putusan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.